Dina Raraga ngareuh-reueuh poe Santri Nasional tahun 2024 reng-rengan Forkopimda Kabupaten Bandung sarta mangribu-ribu santri nyorang apel di Lapang Upakarti Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dina Brona eta apel teh diluuhan ku pejabat kantor Kementerian Agama MUI Kabupaten Bandung, Ormas Islam sarta pimpinan pondok pesantren. Reng-rengan Forkopimda Kabupaten Bandung bebarengan jeung mangribu-ribu santri Kabupaten Bandung aup dina apel Poe Santri Nasional tahun 2024 di Lapang Upakarti Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dina eta apel teh PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik majakeun pangbagea ti Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar. Poe Santri Nasional anu dipeling saban tanggal 22 Oktober teh mangrupa momentum keur mieling sarta toladanan santri anu kungsi merjuangkeun sarta ngariksa kamardikaan Republik Indonesia. Dina tahun 2024 karyaan Poe Santri Nasional di jajaran nyambung joang ngahontal mangsa jaga. Cek PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik nyambung joang hartina lain ukur mieling tapi oga reaksi tina sumanget anu sarua lebah nyang hareupan tantangan zaman modern. Dina eta acara pihak nage PPJ kasakumna santri sangkan leuwih gemet turta sumanget diajar. Liantik itu salawasna medalkeun inovasi katut gede kontribusina lebah ngahontal mangsa jaga Indonesia nu nyongcolang. Diki nandeskeun poe santri lain ukur milik santri sarta pasantren tapi hari santri teh milik sakumna elemen bangsa nu mihaat nagarana. Kita melaksanakan apel hari santri nasional tahun 2024. Dimana kegiatan ini merupakan peringatan menghormati para santri yang ada di nasional yang saat ini adalah maksud kami saat ini terus di Kabupaten Bandung akan dimanfaatkan. Peringatan ini tentu saja bagaimana bahwa santri yang ada di Indonesia teman sudah lama melakukan jihad dari bahwa tahun 1945 dilakukan resolusi jihad di untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat ini kita peringati tentunya untuk mengingatkan kita semua bahwa santri punya peranan besar terhadap kemerdekaan Indonesia dan kita harapkan santri sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah Islam. PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik miharep dina momentum poe santri sakumna masyarakat mampu ngahangkeutkeun persatuan, ngajaga ajen inajen kabangsaan, sarta gede kontribusi na lebah ngawangun Kabupaten Bandung anu nyongcolang dina mangsa jaga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.